pemirsa, kembali lagi di acara yang paling kami banggakan, Bedah Rumah. Jatuh memang menaruhmu berada di bawah, tetapi itu kesempatan untukmu untuk bersujud kepada Tuhanmu dan berserah diri. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh sahabat saya. Hai Fatima. Halo. Apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik. Ini sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan penerima berkah kita? Siap. Sudah siap ya. Oke, kalau gitu sore akan ceritakan sedikit mengenai penerima berkah Bedah Rumah kita. Penerima berkah Bedah Rumah kita bernama Bapak Jasam. Jadi usianya itu sudah 55 tahun. Beliau masih harus tetap bekerja keras untuk menghidupi 4 orang cucunya yang sudah yatim piatu. Bapak Jasam juga bekerja sebagai buruh di salah satu material. Jadi seperti itu kisah singkat Bapak Jasam. Nanti mungkin kamu boleh langsung ikuti kegiatan Bapak Jasam ya, Fatima ya. Kalau gitu langsung boleh ikut sama tim kita ke sebelah sana ya, Fatima. Duluan ya. Ya, semangat dadah, ya. Dadah. Baik pemirsa, saya Soraya Rashid. Inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Ya Mbak. Bapak. Ada perlu apa ya Mbak? Mau tanya. Bapak tahu Bapak Jasam nggak yang mana? Ada di belakang ya. Kebetulan saya bos ya. Kenapa ya Mbak? Oh, apa bosnya? Gini Pak. Jadi saya Fatima. Saya mahasiswa dengan teman-teman saya lagi mau ngadain penelitian Pak untuk mengikuti keseharian Bapak Jasam. Oh. Iya. Jadi saya ikut keseharian Bapak Jasam seperti apa gitu. Iya. Gimana? Boleh, saya... Boleh sih Mbak, tapi jangan ganggu jam kerja dia ya. Oh gitu, enggak. Kebetulan juga hari ini dia mau ngirim barang nih hari ini. Oh gitu. Ini saya antar ya Mbak ya. Oh boleh, ayo, makasih mari. Ya Pak. Bang Jasam. Bang Jasam. Ini mau ngirim ini nih. Itu Bapak Jasam ya Pak? Iya, itu Mbak, ini Bang Jasam. Ini ada Mbak Fatima mau ketemu Bang Jasam nih, ya. Cuman ini saya sebentar saya ini dulu nih ya. Ini mau ngirim nanti ini ke Ibu Ica di Bongkok sana tuh, ya. Terus ini banyaknya bonnya. Ini 200 batu. Ya. Ini apa nih? Apple. Apple. Nah. Ya. Mbak, silakan kalau itu, tapi jangan itu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Makasih banyak ya. Iya, Mbak ya. Yang menjasan ya? Bapak Jasam, Bapak betul Bapak Jasam? Iya, saya Bapak Jasam. Kenalin, saya Fatima. Oh, Fatima. Iya. Dari mana ini? Maaf, sebelumnya ganggu. Iya. Jadi gini Pak, saya sama teman-teman saya ini mau meneliti keseharian Bapak. Sama Bapak bekerja. Iya. Boleh nggak Pak kira-kira? Berat, Neng, kerjanya. Nggak apa-apa, berat, Pak. Ntar capek, Neng. Biar saya belajar, kan ini juga penelitian. Iya, namanya berat kerjanya. Nggak apa-apa, nanti kita dibantu sama-sama, Pak. Iya, bagaimana ya, kalau ntar berat lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini ada tugas pengiriman? Iya, ada. Ini. Saya bantu Bapak ngirim, boleh nggak? Bukan, berat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya udah, kalau nggak apa-apa. Boleh ya, Pak? Ya, boleh. Ya udah, kalau gitu saya taruh tas dulu ya. Iya. Sebelah mana, Pak? Tuh, mobilnya tuh. Oh, di situ. Di situ tuh. Saya taruh sini ya, Pak. Iya, ya, taruh situ aja. Titip situ. Ya. Ya. Coba saya boleh lihat listnya, Pak. Iya. Iya, Neng. 200. Batu. Batu. Iya. Bata. Ini ya. Kita bawa semua nih. Iya. Ngambilnya sebelah mana, Pak? Ini nih, batunya nih. Oh, yaudah. Saya bantu ya. Iya. Pak, oke, mundur, mobilnya dikit. Terus. Terus, Pak. Terus. Op. Ini dibuka, taruh di sini, Pak. Buka. Nih, saya berapa? Iya. Loh, berat juga ya, Pak? Iya, berat, makanya. Ini 200 nih, Pak? Iya. Aduh. Kayak gini.
Bapak biasanya kerja kayak gini dari jam berapa sih, Pak? Dari jam 7 sampai jam 4. Dari jam 7? Iya. Sampai jam 4 sore? Iya. Itu nggak pegel-pegel, Pak? Iya, namanya kerjanya. Oh, saya juga pegel itu. Nih. Iya. Ini berapa biji nih? Ini baru 16. Oh, no. Jadi ngitungnya itu iya. 4? Iya. 4-4. Iya, jadi iya. Baru dihitung sesuai? Iya, entar, iya. Berarti dihitungnya sesuai 4-4 ya, Pak? Iya. Masih banyak? Banyak masih. Ibu! Nggak, obat ya, Pak, ya? Iya. Biar dikasih salep. Pelan-pelan, Pak. Iya. Pelan-pelan nih. Duh. Enggak, tuan enggak. Iya, berat banget, Pak. Jadi, Pak, ini. Enggak, sini. Jangan lepas. Terus diapain? Iya, awas. Ininya, awas. Tunggu, Pak. Awas, ya. Balon. Peralatannya dua ya? Bentar, saya cek dulu. Iya. Bisa. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Iya, ya, pelan-pelan. Pak, ya. Berat, Pak. Aduh. Nah. Pak, ya. Pak. Berat emang, Neng. Iya, ini berat banget. Bentar, Pak. Apa lagi, Neng? Terbaik sih, Radul. Sampai. Encok ini. Yang ini dua. Ini brown namanya. Iya, dua biji, Pak. Iya. Ini kayaknya bisa sih, satu-satu. Ya, bisa. Capek ya? Capek ya, Pak. Mangganya brown. Bapak juga brown. Aduh. Ini nggak nyungsep kan, Pak? Iya, ini tadi ikat, Pak. Oh, tadi ikat. Iya, diikat. Lama bener sih saya nungguin ini. Tuh. Op, dah. Macet, Pak. Pak, saya turun sebelah sini ya. Pak. Woi. Lama amat. Mau kemana? Macet. Pak jatuh. Nungguin lamaan nih saya. Neng, turun, Neng. Bentar. Siapa ini? Kirimannya sih buat Bu Ica. Bu Ica istri saya, udah terusin aja dah barangnya. Oh, istri ya. Bapak. Ya. Bener kan? Bener. Nggak salah. Enggak. Bukan awal kita mau kerja ini soalnya. Oh iya, maaf ya Pak, ya. Lama. Ini ya Pak, ya. Notanya. Nih, saya ambil ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Oh, kebalik Pak, maaf. Oh, berarti saya udah lunas ya? Iya, udah lunas. Paralonnya dua ya? Gimana Pak, paralonnya Pak? Di sini, di sini nih. Hati-hati Pak. Iya, ntar buat plumbing saya. Perempuan cantik, Pak. Ngapain, Pak? Iya, kan ikut, Pak. Dianya, Pak. Kan ikut aja? Iya. Lagi mau. Saya mau kita yang berat. Oh. Dia mau ikut aja.
Iya, iya. Ini kaya pagi ya? Sini aja, sini aja, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya udah bagaimana? Udah terlanjur belah. Iya. Kita rem tapi bisa. Maaf ya, Pak. Iya, iya. Ya, saya minta maaf, Pak, ya. Iya, enggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Bener nih, Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Neng. Sekali lagi maaf ya, Pak. Maafin kita. Enggak apa-apa, saya bisa tidin kok ini. Ya, sudah enggak apa-apa. Apa selamat. Ya, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Ya, makasih ya. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Enggak apa-apa ya, Pak, ya. Iya, enggak apa-apa. Pamit dulu kalau gitu, bisa ya, Pak? Saya pamit dulu ya. Oh, udah datang, Pak Yasan? Iya, udah datang. Habis ngirim. Siapa yang terima tadi? Yang punyanya tadi. Gak ada yang rusak ya? Iya. Kalau gitu. Nih, Mbak Nyasan, kan sekarang lagi musim hujan nih. Iya. Ya. Jangan itu, main-main air, hujan-hujanan begitu. Ya. Makan yang sehat. Iya. Ya. Besok masuk lagi ya. Iya. Yang pagi maksudnya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Hati-hati pulangnya. Iya. Terima kasih, Pak. Akhirnya sampai juga nih parkir di sini, Pak. Iya, sini aja nih. Rumahnya ini nih, Rek Neng. Nah, rumahnya. Iya. Iya. Bapak tinggal di sini udah berapa lama? Udah lama, 10 tahun lebih, Neng. 10 tahun? Iya. Kalau hujan bocor. Iya. Itu jendelanya? Iya, emang jendelanya begitu. Enggak ada kacanya? Enggak ada. Kalau angin gimana, Pak? Iya, angin. Kadang-kadang nyamuk masuk. Bapak tinggal di sini sama cucu bapak? Iya, cucu ada 3, anak yatim piatu. Sama yang satu yang gede, anak yatim sama istri. Iya. Bapak kenapa? Kok mukanya kelihatan sedih? Iya, sedih emang. Kenapa? Sedih. Kenapa, Pak? Iya, sedih emang rumahnya begini sih. Bapak? Ini saya lihat dari tadi ada parkir beca di sini. Iya, beca saya kalau pulang kerja. Ini becanya sewanya sehari berapa? 7.000, Neng. 7.000. 7.000. Penghasilan Bapak dari beca ini? Kalau itu dapat 15.000, kadang 20, udah segitu. Sehari 15.000. Iya. 7.000-nya dibayarkan untuk sewa. Sewa. Cukup, nggak cukup, Neng. Kalau nggak sama cucu, kan, kalau itu sedih saya. Ya, bagaimana ya? Udah, anak sudah meninggal, cucu, anak yatim jatuh, panik satu anak yatim. Ya, saya ituin aja kerja. Saya sendiri merasakan perjuangan Bapak tadi. Iya. Jadi kuli bangunan. Iya, kalau malam. Bapak iya. Juga mesti harus narik beca, iya. Kalau malam, ya namanya juga ngebeca, Neng, zaman sekarang ngebeca. Kadang dapat duit, kadang ya dapat sih dapat, tapi gitulah. Boleh silakan, Neng. Boleh. Salin baju dulu, Maya. Iya, ya, udah ya. Tinggal aja. Iya, Pak. Ya, maaf dulu ya, Neng, ya. Sapu dulu, Neng, ya. Emang biasa nyapu, Bu, jam segini? Iya, nyapunya sore terus, Neng. Saya boleh bantu? Oh. Jangan, Neng. Dari, Neng. Sudah, Neng. Ibu aja, Neng. Nggak apa-apa, Ibu. Hah? Nggak apa-apa. Ya, sudah dikit lagi, Bu. Nggak ada lagi, Neng. Sudah, Neng. Ya, udah duduk aja, Neng.
Ibu, kembali lagi. Iya. Saya Fatima. Ya. Jadi hari ini saya sama teman-teman saya ini ikut kelas harian Bapak. Iya. Tadi Bapak cerita sedikit soal keluarga Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu kelas harian ini ngapain aja? Ya, kadang-kadang saya kalau ada orang nyuruh kulit nyuci, kalau nggak ada ngurusin cucu gitu. Ibu juga bantu jadi kulit cuci? Iya, kalau ada nyuruh gitu, kadang-kadang nyuruh nyuci baju saya, mau nggak, ya udah saya terpaksa nyuci gitu, Neng. Katanya Ibu di sini sama cucu-cucu Ibu iya, ya? Iya. Berapa Bu cucu Ibu? Cucu Ibu yang kecil, yang ngeliatin piatu 3. Yang udah gede, yang anak yatim 1. Kalau boleh tahu Ibu, anak Ibu meninggal kenapa? Karena sakit liver, Nek. Sakit liver? Iya. Sejak kapan? Udah lama, udah setahun lebih. Sudah setahun? Iya, tahun lebih. Menantu Ibu kemana? Meninggal juga. Menantu Ibu kenapa meninggalnya? Sama, sakit liver juga, Nek. Sakit liver juga? Iya, sakit liver juga, sama. Ibu kangen sama anak Ibu. Iya kangen, Neng. Itu lihat fotonya saya sedih gitu, kalau suka lihat fotonya. Bagaimana Ibu membesarkan cucu Ibu tanpa anak Ibu? Nah, gitu aja, Neng. Kadang-kadang boleh bapak sedikit, usaha gitu, masih sedikit buat jajan. Kadang-kadang suka ada yang ngasih. Enak juga ya, Pak? Iya, adem, ada angin. Angin, emang.